Jadi begini ya kok. Itu kan, kau sudah dengar kan dia punya suara itu. Itu sedikit lagi dia punya nyawa sudah melayang ikut dengan dia punya orang tua yang sudah meninggal duluan. Itu ayam tuh selalu saja kalau saya omong tuh dia selalu saja potong saya punya pembicaraan. Jadi begini, Yakob. Jadi berhubung saya punya anak Tinus ini kan anak berprestasi tuh, dia kan ikut pelatihan di luar negeri. Minta maaf nih, bukan saya mau pamer, tapi memang kenyataan saya punya anak pintar nih. Jadi ada ikut pelatihan di luar negeri. Jadi yang kecil di ini kompleks kan kau sendiri kan? Iya. Nah, jadi saya minta kau pergi panggil siapa nih, Kosmas, panggil Lena, panggil Om Markus. Bila perlu kalau ada Pak Guru, panggil dengan Pak Guru. Kalau ada masyarakat-masyarakat juga kau panggil mereka semua untuk datang berkumpul di sini ya. Mau acara apa? Hah? Mau acara apa? Acaranya itu nanti baru saya kasih tahu kau. Oh iya. Nah, yang penting kau suruh, saya suruh kau ini kau ke atas. Iya. Eh? Iya. Rokok dulu. Hah? Rokok. Kau kerja belum apa-apa sudah minta rokok. Rokok. Sebentar baru isap rokok. Benar tuh ya? Benar tuh. Ini anak-anak ini kita. Sore kok, Bus. Selamat sore, Lena. Terus kau sendiri saja, mana Kosmas? Apa nih, Kosmas masih ada urusan di sapu rumah. Terus itu anak yang datang panggil satir, siapa Lius kah? Yakob! Yakob tuh masih dipanggil Om Markus dan yang lain. Baik. Ini begini Lena, saya kalau omong dengan kau ini saya mau omong dengan kau ini tentang Piala Dunia. Tapi kau perempuan ini kau tahu tidak omong tentang Piala Dunia, omong bola kau mengerti tidak? Kau ini anggap Kesani bodoh sekali kan tentang bola. Kalau kau mengerti tentang bola coba saya tanya kau ini. Kau tahu tidak pemain Myanmar itu? Myanmar, kau kenal tidak pemain Myanmar? Seumur hidup saya nih saya baru dengar nama pemain Myanmar. Ada pemain dari Myanmar itu yang asal dari Brasil itu. Yang hidung mancung ganteng putih tinggi tuh. Memang. Neymar bukan Neymar. Oh, Neymar. Hei, supaya kau tahu Neymar itu tuh, dulu tuh makan tidur bangun di rumah saja Neymar itu. Kau yang benar, sah? Memang. Makanya sampai sekarang itu, dia sudah terkenal bahwa dia pura-pura lupa saya. Padahal dulu tuh susah mau mati, hidup tinggal di rumah saja. Wow, ini. Baru kau tahu tidak apa? Yang nama Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Tahu kah Ronaldo? Dia dulu main bola jatuh kaki patah, sab nenek Sela yang urut. Kau tipu balina, masa kau punya kau memangnya kau punya bisa urut kan? Aduh, sab nenek itu skill, pakai jurus-jurus dia kalau mau urut. Oh. Terus kau tahu tidak Pepe? Kau mau sangka apa kau terhadap pemain bola nama Pepe? Ada pemain satu nama Pepe. Coba kau cari di Google itu ada pemain nama Pepe. Saya terbawa HP, kau ini juga ada yang soalnya. Tidak, masa saya mau harus bilang kau kata-kata kotor. Tapi memang asli pemain bola ada yang nama Pepe. Berarti asal dari mana? Dia tuh kalau asalnya kalau tidak salah kemarin itu dia pernah main di Amerika, hanya sekarang mungkin dia sudah di Australia, saya juga tidak tahu. Tidak mungkin, Su. Terus kau Piala Dunia ini kau pilih apa, Su? Saya? Brasil dong! Yeah, Brasil. Eh, selama masih ada itu Cristiano Ronaldo dengan dia pun teman-teman yang lain, itu Piala Dunia itu pasti ada di tangan Portugal. Kau tahu tidak Portugal? Negara atau Portugal? Portugal, persatuan orang tua gatal. Selebeo. Iya, aduh, tahu nih sampai begitu memang nih. Makanya saya malas kalau omong bola baru debat dengan kamu perempuan. Maksudnya kamu tidak mengerti bola tuh, Kak. Otak mati. Tapi omong-omong ini ayam dari tadi nih. Saya omong satu kata, dia potong. Saya omong satu kata, dia potong. Kok temannya saya gitu, dia ditangkap ayam gitu, makan sendiri. Ayam besar, kecil itu tuh? Besar. Besar.
Kasih lihat belum saya punya, dia besar tuh kayak saya punya ayam yang dulu kau pernah lihat nih. Yeh, kesana saya pergi lihat saya. Hah! Kau mau selamatkan dia? Kau punya jadwal itu nanti penutupan Piala Dunia baru kami bunuh kau. Untuk pembukaannya kan pakai ini dulu. Lena, besar tuh saya punya ayam. Besar sekali. Ya, wajarlah besar. Soalnya yang pelihara dia juga kan besar-besar tuh. Jadi dia juga harus besar. Lena. Tapi kalau saya lihat tidak apa-apa, kau berkokok saja. Mungkin ini adalah kata-kata terakhir, jadi kau berkokok saja. Lena, Shani, apa nih? Jangan sambu-sambu. Kau dengar, Lena. Shani, kalau ingat yang saya punya mantan, yang kalau cara masak ayam enak ngeri saya punya mantan satu nih, kalau dia cara masak ayam. Siapa kau mantan? Kau mantan kan banyak. Di seluruh penjuru Maumere ini kan hampir Indonesia ada semua. Tahu tuh Lena, baru siapa lagi? Stop! 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 Baru nanti ini ayam nih pas mau masak nih, siapa yang potong? Saya tuh Lena, baru siapa lagi yang mau potong? Kita udah sendiri saja mah, apa nih masak ini ayam. Mumpung mereka belum datang, kita masak memang. Laki-laki yang saya kenal seumur hidup yang paling jago potong ayam yang siksa-siksa aku langsung jadi tuh cuma satu saja yang saya tahu. Siapa? Bukan kau. Hei, ayam ini kukurui terberhenti-berhenti memang di. Apa ini kata-kata terakhir, jadi mengerti saja. Laki-laki. Bersuara terus 5 menit ke depan ini, karena 10 detik lagi kau akan mati. Laki-laki yang biasa potong ayam yang itu tuh cuma Kosmas, punya suami tercinta. Berarti kau mau panggil Kosmas juga? Iya, terus pede yang potong, biasa masak. Jangan sudah, kau jangan pergi panggil sudah. Ayam hanya kecil ini nanti, ayam kecil begini nanti kita makan tidak bosan. Tidak puas kita makan. Kan om sampai terbalik-terbalik. Tapi kalau kita dua, kalau kau mau pergi panggil kau punya suami Kosmas, sabar saya pikir-pikir dulu. Kalau termau sudah. Sudah. Ini anggap saja saya juga mau berbagi tuh, biar kedepannya itu saya pelihara ayam tuh ayam tambah banyak. Jangan suruh pergi panggil sudah kau suami yang muka jelek. Tunggu sini ya. Kata-kata terakhir dong. Saya boleh cari kau di kamar padahal kau di sini ada sapu. Sapu suami ini memangnya raja dengan saya cinta sekali dengan kau ini. Kau, saya rasa menyesal sekali piara kau ini, Lena. Mendingan saya piara binatang babi saja, yang masih ada berharga sedikit. Dia besar saya biasa jual dengan harga yang agak mahal. Daripada piara kau tidak potongan sama sekali. Aduh, kau ini mau ajak ribut atau bagaimana ini ya? Tapi biar sudah terlepas dari semua itu, kita harus tetap aku sayang. Karena ini hari kita harus kerja sama. Iya, betul. Jadi kau busu suruh saya kesini, sama panggil kau potong ayam. Karena dia tertahu tutorial cara potong ayam. Karena hanya kau yang tahu potong. Baru sebenarnya kau busu di bawah itu tahu potong apa saja? Dia tuh palingan yang paling jago tuh dia hanya tahu potong dana bantuan masyarakat. Iya, dan sekaligus masyarakat juga harus potong dia kepala. Kau sembarang. Kau mau ke bawah bantu tidak? Hei, biar saya termau. Biar. Aduh, kau ini makan daging gratis, kau termau. Kau kalau soal daging, Lena, kau ini saya tidak tahu omong. Menyangkutin daging ayam nih. Hei, tetap saya termau. Kau yakin termau? Yakin. Satu. Dua. Hei. Aduh, masih ada dia punya penawaran. Apa? Kobus tadi tuh bilang dia juga mau beli pakai tambah dengan muki. Berjeriganya tuh besar begini. Hah? Memang. Coba ulang tambah satu kali lagi. Satu kali saja. Dia mau beli muki. Oh iya, sudah. Saya sudah tanggap. Saya sudah pikir. Ini kayaknya bisa ini. Coba. Giliran muki kok cepat. Baru kau tersapu lagi. Lepas sebentar. Ayo.
Ah, enak. Memang ini ayam kalau hasil apa kita pelihara sendiri baru masak makan tuh pasti dia punya aroma tuh beda sekali dengan ayam hasil curian. Apalagi ayam yang cerewet begitu tuh pasti rasanya enak. Cuma salah. Bukan main. Enggak, Bos. Sudah, Bos. Saya kasih tahu semua. Kau suka kasih tahu semua? Ha. Mereka bilang mereka baru kesini. Oh, iya, iya. Baiklah. Mana bisa perokok itu? Kau mau rokok atau kau mau makan daging, saya tanya? Eh, makan daging, sis. Hah? Makan daging, sis. Tapi pas makan habis, dengar rokok, ya? Coba kau kerja sedikit. Makan juga saya kasih makan. Rokok juga saya kasih rokok. Pergi ambil piring sana, sis. Coba. Pelan-pelan makan di orang punya rumah tuh sopan santun sedikit. Sorry. Aduh. Selamat makan. Selamat sore juga. Ayah. Menjadi minta maaf ya. Saya langsung apa omong saja. Dia punya itu dari siapa panggil kamu itu. Jadi begini, ini kan berhubung apa nih mau piala dunia toh. Jadi saya mau di kita punya kompleks itu harus menerapkan kebiasaan lama seperti di tahun-tahun kemarin kan kita selalu nonton bareng toh. Ya. Tapi di tahun kemarin itu nonton barengnya diam. Kau punya jatah nanti sebentar lagi. Ini baru kau punya kawan yang satu saya bunuh ini. Jadi di tahun-tahun kemarin kan piala dunia itu kan yang kita nonton tuh hanya di saya punya rumah saja toh dan saya punya barang semua toh. Kalian tuh hanya datang modal bawa badan saja toh dengan hanya sumbang mata saja toh hanya untuk nonton toh. Jadi untuk ini tahun saya sumbang TV juga baik nanti kita nontonnya di Lena punya rumah kamu dua punya rumah kalau tidak nanti kita bergilir biar jangan rugi saja di saya saja sudah kasih TV kasih kopi gula semua kamu tinggal datang hanya bawa kamu punya badan saja tolong Ya. Paham toh semua anak-anak? Paham. Jadi, hanya itu saja. Kamu pulang sudah. Lanjut. Aduh, berkali suruh sampai panggil sama suami, potong punya ayam. Sampai sini, kenapa ayam sudah begini? Hei, Lena. Saya tunggu kau pergi, apa panggil kau punya suami ini model kayak saya pergi tunggu. Apa nih, pemerintah bagi kayak saya BLT. Lama tidak ada potongan. Berani kamu dua saya makan, kami tidak kali bapak, bagaimana dia nih? Ya ini kan saya punya rumah, jadi mau makan sendiri atau suku urusan saya tuh. Tapi tidak apa-apa, sebagai bapak RT yang baik tuh, saya kasih kamu makan. Tapi sebelum kita makan, saya minta izin untuk memimpin kita dalam doa makan. Begitu, baik. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami rezeki pada hari ini dengan makanan yang sangat lezat dan bergizi yang sekarang sudah tersedia di meja makan. Berkatilah kami, berkatilah juga makanan ini. Semoga makanan ini dapat berguna bagi kami. Berkatilah juga mereka yang datang hanya pas lihat jam makan ini baru mereka datang. Giliran tadi saya suruh kerja datang potong ayam saja susah sekali. Bilang panggil mereka punya panggil dia punya suami bilang datang skill mau potong ayam ini tunggu lama sekali. Akhirnya saya sendiri yang masak. Giliran kerja itu susah sekali, tapi giliran makan tuh datang cepat sekali. Berkatilah mereka juga ya Bapak, supaya lain kali mereka ada urat malu sedikit. Dan semua Bapak, ampunilah dia yang sudah menyindir kami Bapak. Lena, ini suasana lagi doa Lena, tolonglah serius Lena. Ya Bapak, ampunilah kami yang tidak punya etika sopan santun ketika berdoa. Ampunilah kami orang yang berdosa ini ya Bapak. Semua doa kami ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lena, lain kali tidak boleh orang doa baru kamu manggila-manggila begitu. Kamu pikir bagus kah? Doa tuh harus serius. Aku suka salah lapar benar. Kamu tunggu sini, saya ambil piring. Doa manggila terus. Cari baca tumbuh kau. Kasih rokok sebentar. Aman saja. Ini. Kasih makan bentar. Debu memang ini kita makan. Enak. Makan gerak. Makan. Gratis makan. Bagus ya, keren. Sudah doa menggila, makan paling banyak. Tidak apa-apa, makan lanjut saja, makan saja. Anggap saja ini rumah sendiri, Lain kali kalau doa makan tuh menggila, makan tidak apa-apa. Saya tidak, Saya tidak. Tidak apa-apa, makan saja. Nah ini sudah di ini kompleks sudah tidak heran lagi. Urat malu sudah putus semua juga, makan saja. Kebiasaan buruk. Makan di orang punya rumah tidak punya etika sopan santun sama sekali. Tapi tidak apa-apa, kamu makan saja. Sudah, taruh sudah. Orang jenis itu begitu. Taruh. Enak tidak? Enak sekali. Ya, taruh. Pas, dek bum. Tapi minta maaf ya, ini daging ayam ini tadi kan air kurang toh. Baru? Jadi saya campur sedikit dengan saya punya air liur ini, air luda ini. Makan saja. Makan. Makan sini. Tambah. Makan.